Saya ingin memberi beberapa nasihat sebelum saya meninggalkan SPM kepada beberapa pihak yang mempunyai sama ada hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan SPM. Nasihat saya ini adalah tanpa sebarang prejudis, tidak ada niat buruk, tidak ada syak sangka buruk, apatah lagi untuk berniat untuk melakukan konspirasi untuk memburu atau menjatuhkan mana-mana pihak. Nasihat saya pada pihak yang pertama, kepada pendaulat rakyat dan timbalan pendaulat rakyat, ini nasihat saya. Buatlah keputusan yang seadilnya tanpa mengira siapa individu pun yang terlibat berdasarkan evidence dan undang-undang. Rules and laws apply the same to everybody. Jangan bias. Jangan takut untuk buat keputusan, kerana tugas pendaulat rakyat dan timbalan rakyat ialah untuk membantu untuk menguatkan kes. Biarkan tugas untuk membela suspek atau tuduh dijalankan oleh peguam bela, bukannya DPP ataupun pendaulat rakyat. Ingatlah, di akhir nanti tuan-tuan dan puan-puan semua akan diadili dengan seadil-adilnya oleh pencipta kita. Pada masa itu, jawatan tinggi setinggi gunung mana sekalipun, harta seluas lautan mana sekalipun, tidak dapat mengubah dan tidak dapat mempengaruhi keputusan Allah yang dibuat pada kita. Kepada hakim, inilah nasihat saya. Kepada para hakim yang bijaksana, jatuhlah hukuman dengan seadil-adilnya terhadap semua pihak tanpa mengira siapa pun yang terlibat. Karena suatu hari nanti kita ketemu dengan hakim yang maha adil, yang akan menjatuhkan hukuman pula kepada kita semua.